Pemirsa, Ida Bagus Putu Dunia adalah figur orang Bali pertama yang mencapai pangkat tertinggi di dunia militer yaitu Marsekal TNI, ingin berbagi dengan masyarakat luas dan menginspirasi generasi muda agar tidak gampang menyerah dan putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, Ida Bagus Putu Dunia meluncurkan buku yang berjudul Marsekal TNI IB Putu Dunia Menembus Langit di Ina Bali Hotel Denpasar. Buku berjudul Marsekal TNI IB Putu Dunia Menembus Langit yang disusun oleh Putrawan ini merupakan sebuah biografi singkat dari Ida Bagus Putu Dunia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Republik Indonesia. Keterbatasan ekonomi yang dialaminya semasa sekolah tidak membuatnya berkecil hati, justru menjadi tekun mencari celah untuk mengubah nasibnya. Demikian juga dalam perjalanan tugasnya, ia berhadapan dengan berbagai jenis kesulitan dan tantangan yang mampu dihadapinya dengan tenang dan cerdas, sehingga ia mencatatkan kesuksesan dan meraih pangkat tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Udara, yaitu Marsekal. Melalui peluncuran buku biografinya, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda agar tidak gampang menyerah dan putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan. Saya ingin ikut menginspirasi dan memotivasi adik-adik saya yang akan maju menghadapi masa depan ini. Saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan apa yang saya miliki, apa yang saya alami selama ini. Ingin sekali masyarakat Bali bisa maju, bisa lebih berprestasi, ikut membangun bangsa ini baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Selanjutnya, Ida Bagus Putu Dunia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah banyak membantu di dalam menerbitkan buku ini sehingga dapat dinikmati masyarakat luas. Peluncuran buku Marsekal TNI IB Putu Dunia Menembus Langit dihadiri Sekda Provinsi Bali, para tokoh masyarakat, akademisi dan para pelajar generasi muda. Acara diisi dengan penandatanganan buku dan dilanjutkan ramah tamah. Indra, Bali TV.